Banjir yang baru-baru ini melanda tiga wilayah selatan Thailand iaitu Pattani, Yala dan Naratiwat dianggap paling buruk dalam tempoh lebih 50 tahun. Penduduk tempatan menggelar bencana kali ini sebagai banjir air merah sama seperti yang berlaku pada 1967. Banjir yang berlaku baru-baru ini juga membawa lumpur dan menyebabkan runtuhan beberapa bukit di Naratiwat dan Yala. Minggu lalu, badan bukan kerajaan dari dalam dan luar termasuk Malaysia terbabit dalam misi bantuan kemanusiaan. 14 peserta dengan gabungan dua NGO Malaysia menyembelih seekor lembu seberat 60 kilogram bagi menyiapkan masakan panas untuk 1,000 mangsa banjir di Naratiwat. Bantuan juga meliputi sumbangan pakaian kepada penduduk dan Al-Quran kepada masjid yang terjejas banjir. Dua hari berada di Naratiwat, mereka turun ke Kampung Lalut, Belaan dan Banggol Seto dengan memasak juadah panas dan diagihkan kepada penduduk. Selain itu, NGO tempatan dan golongan belia pula bergotong royong membersihkan masjid dan tadika yang penuh dengan lumpur. Sudah potong daging, potong daging. Hey. Ha. Ini kedua-kedua ini. Ya. Ambil dah. Tu dia. Masak special guna rempah daripada Kedah dan sempoinya depa kata bau punya aja boleh duduk bau, jadi insyaallah kita pack hari ini ada 1,000 ke 1,500 untuk 1,500 kita. Jadi saya mengadu-adukan lagi lah sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita terus membantu masa-masa banjir di selatan Thai ini. Jadi besok, hari ini kami berada di Pattani.
Dan besok kita akan berada dengan Radiwan. Dan insyaAllah untuk program-program seterusnya, kita akan terus menyantuni setiap isi rumah sedapat mungkin di media wilayah di Serdantai ini, insyaAllah. Terima kasih buat semua penyumbang. Siru ala barakatullah. Dia suka ke? Bertemukan kita menyatu di sebuah
Baik, ini program Dapur Rakyat coba di Kampung Bagota di Darat Tuban ini. Upacara Pintai Sepan Taliban ya, Taliban ya. Yang besar-besar
Puas makan. Nasi, ambil nasi.